Sangat pengalamannya sangat one in a lifetime. Terima kasih atas semua yang udah dilakukan untuk Indonesia. Tadi sih ketemu Pak Presiden orangnya humble banget ya. Tadi kita diajak ngomong juga, terus kayak bisa foto bareng ya. Ditanya apa sama Bapak Presiden? Tadi ditanya, oh mahasiswa ada belajar di sini ya. Ya, makasih Pak udah bisa dikasih kesempatan kita bisa bertemu Pak Presiden di sini. Kami sangat senang sekali. Kita senang sekali. Akhirnya juga mau bersedia menerima kami, bersedia turun dan menyambut kami juga. Intinya kita juga senang untuk menyambut Pak Jokowi di Munchen ini supaya kiranya meeting besok dengan G7 sukses bisa meningkatkan hubungan Indonesia dan peran Indonesia di dunia internasional. Nah, kita harapkan juga nanti G20 di Bali sukses dan dihadiri oleh semua negara yang berkepentingan untuk G20 di Bali.